like a bell cut. Isu sebesar ini, tapi gue tidak mengkampanyekan juga untuk orang-orang jadi semakin peduli terhadap kesehatan mental. Jadi memang sudah pasti gue bikin film ini untuk mengingatkan kita bahwa kesehatan mental itu penting banget. Kesulitannya yang tadi kayak gue bilang sih sebenarnya adalah melawan diri gue sendiri, karena tantangannya berat banget untuk gue pertama kali menjadi seorang sutradara, karena biasanya kan ya main aja kan gitu sih. Jadi emang tantangannya adalah melawan diri gue sendiri, gimana gue ngeyakinin kalau gue tuh bisa loh, kalau gue tuh mampu. Sempat mau nyerah juga di awal karena ngerasa kayak gue bisa nggak ya gitu, apalagi dengan kebiasaan gue sebagai pemain aja datang ya gue baca skrip udah segala macam main pulang. Tapi sekarang gue harus membedah skripnya cukup dalam sampai ke konteks-konteks yang menurut gue pemain juga mungkin nggak punya. Like a bell cut.